Partai Perindo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Tenaga Kerja merevisi aturan terkait pencarian jaminan hari tua. Namun Partai Perindo menegaskan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tetap harus dipertahankan. Partai Perindo mengapresiasi langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menginstruksikan supaya Menteri Tenaga Kerja merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua, JHT. Nah, inilah sebenarnya yang disuarakan Partai Perindo sejak bergulirnya polemik JHT ini. Karena kami melihat JHT itu nanti diterima di usia 56 tahun. Lalu kalau ada pekerja yang contohnya sudah bekerja 10 tahun, sejak 21 tahun, dan dia kemudian di PHK di usia 31 tahun, sudah 10 tahun bekerja, sudah 10 tahun menabung, lalu dia harus menunggu sekitar 25 tahun untuk mendapat jaminan hari tua. Nah, padahal di usia itu, dia butuh sekali keuangan. Inilah yang disuarakan oleh pekerja. Nah, kami sejak awal itu mendorong supaya pemerintah mengutamakan kepentingan pekerja. Jangan mengorbankan kepentingan pekerja. Nah, Pak Jokowi ini luar biasa. Beliau peka dengan tuntutan pekerja, dengan kebutuhan pekerja, dan menginstruksikan untuk revisi JHT. Kami sangat menghargai itu. Kenapa? Karena begini, Partai Perindo mendorong supaya JHT selain direvisi, supaya bisa diambil juga ketika pekerja di PHK, contohnya satu bulan setelah pekerja di PHK, maka sebagian dari JHT itu dapat dicairkan. Tetapi namanya JHT itu kan jaminan hari tua yang memang diterima ketika pekerja pensiun, usia pensiun 56 tahun. Ini nggak boleh dihapus sama sekali. JHT tetap ada, tetapi sebagian dari JHT itu dapat dicairkan ketika pekerja di PHK. Lalu di backup juga dengan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. JKP itu adalah amanat Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Jadi sebelum ada JHT, JKP sudah ada dan harusnya mulai dioperasionalkan per 1 Februari tahun 2022. Nah, ini juga harus digencarkan. Jadi selain ada JHT juga ada JKP. Dua hal yang berbeda tetapi sama-sama ini untuk kepentingan pekerja. Saya pikir dari masyarakat dan pekerja itu akan sangat menghargai Bapak Presiden Jokowi, dan tentu Partai Perindo mendukung full Pak Presiden Jokowi.